Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ocan Misteri bersama saya Pradita Immanuel. Kali ini saya akan jalan-jalan di sebuah goa yang konon terkenalnya dulu goa ini buat pertapaan orang-orang Katolik dan sekarang dijadikan tempat ibadah. Dan di sebelah sana itu ada patung salibnya juga. Nah, di situ ada patung salibnya juga, teman-teman. Kita akan menuju ke sana. Mari kita bareng-bareng jalan-jalan bersama Ocan Misteri. Kita akan menuju ke tempat salibnya di depan sana, teman-teman. Dan konon katanya tempat ini sangat terkenal, sangat angker banget, dan sekarang dijadikan tempat beribadah. Sekarang hari Minggu dan di sana juga masih banyak orang-orang beribadah. Saya mau ke sana nggak enak karena masih buat tempat ibadah dan di setiap jalannya terdapat patung-patung seperti ini, seperti Yesus gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di kanan kiri saya terdapat jurang-jurang pohon-pohon jati, dan di sini sudah bentuk jalan setapak karena sudah masuk di anggaran pemda setempat. Dan batu karang di pinggir-pinggirnya, terdapat batu karang juga, sangat indah sekali. Dan di sebelah kanan saya itu terdapat patung salib yang kiranya kalian bisa tahu
seperti itu. Ada 3 patung salib ya. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Di depan saya ini terdapat kamar mandi kayaknya, dan di sini bersih banget kamar mandinya, dan ada kotak amalnya juga, dan di sebelah sana itu terdapat goanya. Ini cukup bagus banget pemandangannya. Saya pengen menuju ke sana tapi lagi buat berdoa. Oke teman-teman semuanya, dilanjut lagi, dan di sini masih tempat buat berdoa. Itu tempat pintu masuk guanya, dan di sana tempat pintu masuk gua tersebut lagi buat berdoa dulu teman-teman. Dan di setiap jalan pasti terdapat patung-patung seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Patung Yesus. Dan di sana terdapat lagi pada berdoa, teman-teman. Kita bisa lihat sendiri ya. Di sini terdapat patung-patung juga. Setiap jalan pasti ada patung seperti ini, dan kita nanti menuju ke arah sebelah sana. Di sana lagi buat berdoa juga, kita nggak bisa ke sana dulu, dan di situ masih banyak banget orang-orang yang berdoa. Kalian bisa lihat sendiri. Mobil dan motor banyak banget di sini karena di sini tempat orang berdoa, orang-orang Katolik. Oke teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan lagi perjalanan ini, jalan-jalan sambil melihat pemandangannya teman-teman. Di bawah sana masih buat berdoa dulu, sabar dulu. Saya pengen menelusuri bangunan daerah sini. Ini stasiun Yesus dimakamkan. Oh, berarti disinilah tempat Yesus dimakamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di sini buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Permisi, permisi. Allah Akbar. Dan seperti inilah kondisinya. Allah Akbar. Di sini terdapat jubah Yesus.